Oke guys, welcome back to my channel. Di sini gue mau buktiin cat semprot merek Oxygen. Cat semprot Oxygen. Merek Oxygen itu bagus nggak buat ngecat knalpot dari depan sampai belakang? Gue udah pernah ngecat tapi bukan pakai high temp. Hasilnya nggak pakai high temp. Seminggu tuh nggak apa-apa men. Cuma habis dari seminggu baru terus itu silver kayak gini, jadi kayak gini kebakar semua, jadi makanya mau saya itemin aja gitu guys. Gue beli Oxygen, bukan Samurai, bukan Dipton. Saya cuma mau mencoba produk dari Oxygen itu gimana dibandingkan dari Tidon, dibandingkan dari Dipton ataupun Samurai. Nih guys, ini sensor CO2 buat ngukur apa pembuangan itu udah efisien belum, pembakarannya udah efisien belum, dan diukur pakai sensor ini. Nah, saya saranin pas buka, ini kan muter, masih susah guys, kebalik guys, ini kan muter. Nah, muter terus otomatis kan kabel di sini kan, kabel saluran CO2 ini kan ikut muter. Nah, muter terus, muter, kita kendorin dulu kalau bisa. Ini kan otomatis muter kabel jalur ini, sensor, kabel sensor kan otomatis muter. Biarin aja guys, jangan di apa ya, jangan dilepas. Nanti kalau udah lepas, oke, benar nih. Nah, ini udah lepas. Ini kan kabelnya muntir nih, muntir. Ini kabelnya muntir. Nah, ini biarin aja, kita jangan dilurusin. Ini kita sumpelin di sini. Kita nyungsepin di sini. Nah, kenapa gitu? Karena nanti pas kita ngebaut di sini, otomatis dia kembali lagi seperti semula. Jadi jalur ini kan kembali utuh seperti semula atau kembali ke standarnya kabel relax. Baru kita copot ini. Kenapa gitu? Biar mempermudahkan kita nanti pemasangan. Kita itu nggak usah sulit-sulit gitu loh. Oke, bro. Oke, sip. Turunin. Mantap. Sekarang kita amblas. Saya pakai 3 amblas. Biar enggak
dari yang paling kasar nomor 150, terus nanti kita oper ke nomor 240, baru kita oper ke 360. Nah itu biar cepat proses pengamlasannya. Oke guys, sekarang tinggal ngecatnya. Mengkilap guys, black tooth loh. Oke guys, sudah jadi. Mari kita pasang. Kalau cat high temp itu ya, apa atau temperatur tinggi itu nggak pakai clear. Jadi kalau pakai clear nanti malah ada kayak bergerak-gerak gitu guys. Oke, sekarang kita pasang. Walaupun masih agak ini ya, agak basah.
terlihat seperti baru lagi. Oke, nanti saya buatin lagi setelah pemakaian 1 bulan atau 2 bulan, saya buatin lagi gimana bagus enggak piloknya ini. Kalau bagus saya rekomendasikan, kalau enggak ya jangan dibeli. Oke.